Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Resep Family. Di sini saya akan berbagi resep cara bikin bolu bakar keju. Di sini ada bahan-bahan terigu, susu dengkol, maizena, gula pasir, telur 4 butir, vanili, SP. Di sini ada soda kue setengah sendok, garam setengah sendok, keju yang sudah diparut, dan di sini ada keju susu ultra margarin yang sudah dicairkan. Terutama di sini kita masukkan telur. Satu sendok makan SP. Gula pasir, satu bungkus vanili, garam, soda kue. Kita mixer ya bunda, kita mixer sampai mengembang. Nah bunda, sampai mengembang ini ya. Sini saya akan masukkan terigu 1,5 gelas, satu sendok makan tepung maizena, susu dengkol 1 sendok makan. Kita mixer kembali ya bunda. Kita masukkan margarin cair sama susu keju. Sampai begini ya bunda. Kita aduk kembali biar rata, biar ada yang bergerindil. Kita olesi loyang dengan margarin ya bunda. Sampai merata ya bunda. Sampai merata begini ya. Kita olesi dengan terigu sedikit demi sedikit dulu aja. Nah, seperti ini ya.
ini seperti ini ya, biar lebih enak kita taburi dengan keju biar lebih mantap. Kita proses bakar ya bunda, tunggu sampai 25 menit. Nah bunda, jadi seperti ini ya bunda. Saya sengaja membutuhkan waktu agak lama biar bolunya nggak cepet basi. Nah, seperti ini ya bunda. Gak kenyal. Sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.